cek. Oke, assalamualaikum. Salam seniman, kembali lagi dengan saya Hendan Levent. Lagi-lagi kita buat konten baru lagi nih guys. Kali ini saya akan membuat julukan-julukan unik kepada tokoh karakter yang ada di film Naruto ya. Buat yang selalu bilang kalau bosan bikin Naruto mulu, coba deh kamu cek lagi di video-video saya. Sekarang ini saya udah jarang banget loh bikin konten yang bertemakan Naruto. Tapi tetap aja masih banyak yang bilang katanya, "Bang, bosan Naruto mulu." Padahal saya udah jarang banget loh. Oke, langsung aja kita buat julukan yang pertama ya, yaitu si tukang ceramah. Siapa dia? Yap, siapa lagi kalau bukan Naruto yang bawel. Yang kerjaannya ini suka nasehatin orang mulu ya. Oh iya, maaf ya, kalau gambar saya kali ini lagi agak berantakan, agak nggak beres nih guys. Jadi maluin aja ya. Oke, selanjutnya kita buat julukan yang kedua nih guys, yaitu si tukang fotokopi nih. Siapa dia? Ya, betul banget, si Hatake Kakashi pastinya, yang suka niruin jurus-jurus orang lain dengan mudahnya guys. Oke, kita lanjut ke julukan yang berikutnya, yaitu si dokter bucin guys. Siapa dia? Ya, betul banget, ini dia, si dokter bucin Haruno Sakura ya, yang bertahun-tahun dibudakin sama rasa cintanya kepada Uchiha Sasuke nih guys. Oke, kita lanjut ke julukan berikutnya, yaitu peternak kutu ya. Siapa dia? Ya, betul banget, ini dia, Shino si peternak serangga. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya nih. Pasti udah pada tebak nih. Ini dia, siapa nih? Ini dia si tukang susu, si Tsunade pastinya.
jangan mikir macam-macam ya. Saya kasih nama tukang susu karena nama depannya itu Su, guys. Ngeles aja, Hendy. Oke, lanjut, kita lanjut ke julukan berikutnya, yaitu si bocah asu, guys, atau bocah guguk ya. Pastinya kalian udah pada tahu juga kan siapa dia? Yap, betul sekali. Ini dia, Kiba si bocah asu. Kita lanjut ke julukan yang berikutnya, yaitu si tukang lemak nih, guys. Pasti udah pada nebak juga kan siapa dia? Yap, betul sekali. Ini dia, si Choji, si penimbun lemak, guys. Kita lanjut ke yang terakhir ya, yaitu si tukang indip. Ayo tebak, pasti udah pada tahu kan? Yap, betul banget. Ini dia si tukang indip, Jiraiya Sensei. Siapa lagi kalau bukan dia? Tadinya tuh saya mau buat Neji ya, karena biak kuganya itu bisa aja dipakai buat indip. Tapi kayaknya nggak nyambung banget dengan sifat aslinya yang nggak mungkin banget ngelakuin hal itu ya buat seorang Neji. Oke, selesai. Maaf ya, kalau gambar saya lagi agak berantakan, guys. Nah, julukan mana nih dari yang ke-8 itu yang paling kalian suka? Komen di bawah ya.
Oke, selesai. Terima kasih telah menonton. Like juga suka videonya. Dan dislike aja kalau suka. Komen juga di bawah. Share juga ke akun sosial media kamu. Dukung juga channel ini dengan cara subscribe. Bagi kamu yang belum subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan itu salam seniman, salam kreatif. Assalamualaikum. Kiriman kalian 19 dibagi 7. Cikidot.